Halo, selamat datang dalam video kami tentang 5 mitos makan cabai mentah. Cabai mentah telah menjadi bahan makanan yang kontroversial selama bertahun-tahun. Mari kita temukan kebenaran di balik mitos-mitos ini. Simak berikut ini. Mitos pertama, cabai mentah dapat membakar lambung Anda. Sebenarnya tidak benar, cabai mentah tidak menyebabkan kerusakan langsung pada lambung Anda. Namun bagi beberapa orang dengan sensitivitas lambung tinggi bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Mitos kedua, cabai mentah dapat menghilangkan rasa nyeri. Meskipun kandungan kapsaisin dalam cabai dapat merangsang pelepasan endorfin, ini hanya sementara. Cabai bukan pengobatan nyeri yang efektif. Mitos ketiga, cabai mentah menyebabkan kerontokan rambut, ini juga salah. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa makan cabai mentah dapat mempengaruhi pertumbuhan rambut Anda. Mitos keempat, cabai mentah meningkatkan metabolisme secara signifikan. Benar, tetapi efeknya sementara. Kapsaisin dalam cabai dapat meningkatkan laju metabolisme untuk sementara waktu setelah mengkonsumsinya. Mitos kelima, cabai mentah berbahaya untuk jantung. Sebenarnya, cabai mentah dapat membantu menjaga kesehatan jantung karena kapsaisin dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami untuk video-video informatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.